PT CEM Resto Indonesia Tbk mencatatkan kinerja positif di kuartal 3 2022. CEM Resto mampu membukukan pendapatan hingga 86%. PT CEM Resto Indonesia Tbk membukukan pendapatan sebesar Rp932,2 miliar rupiah hingga kuartal 3 2022. Capaian itu melonjak 86% dibanding periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp501 miliar rupiah. Dalam laporan keuangan perseroan, CEM Resto juga membukukan beban pendapatan mencapai Rp377,8 miliar rupiah. Dengan demikian, laba kotor emiten berkode saham ENAK tersebut sebesar Rp554,4 miliar. Sementara beban usaha yang dibukukan CEM Resto mencapai Rp503,4 miliar rupiah, di mana beban penjualan sebesar Rp434,6 miliar rupiah dan beban umum administrasi sebesar Rp68,8 miliar rupiah dalam 9 bulan pertama 2022. Dengan pencatatan beban tersebut, perusahaan mencatatkan total laba usaha sebesar Rp50,9 miliar rupiah hingga kuartal 3 2022. Dengan demikian, perseroan mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp46,5 miliar rupiah sepanjang periode Januari hingga September 2022. Berbagai sumber IDX Channel.